Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana caranya untuk pengaturan sesi pada pelaksanaan ANPK tahun 2021. Langsung saja masuk ke web ANPK madrasah atau sekolah masing-masing. Telah masuk di web, langsung ke menu asesmen nasional. Sini ada menu pengaturan sesi. Nah, di sini di MTS kami, di madrasah kami terdapat 37 siswa. Nah, di sini kami akan jadikan menjadi dua sesi. Dengan pembagiannya sesi pertama 19 siswa dan yang keduanya 18 siswa. Caranya sangat mudah. Kita pilih 19, kemudian pilih semua, edit. Nah, silahkan tentukan gelombang berapa yang akan diambil. Di MTS atau di madrasah kami menggunakan atau mengikuti pada gelombang kedua. Nah, sesi hari pertama yang 19 ini adalah sesi pertama, hari kedua juga sesi pertama. Kemudian klik simpan. Untuk selanjutnya, siswa yang selanjutnya adalah di bagian keduanya, untuk 18 siswa. Kemudian pilih semua, kemudian edit. Pilih gelombang yang kedua sama dengan gelombang yang sama dengan yang sesi pertama tadi ya. Di hari pertama adalah sesi kedua, kemudian hari keduanya juga sesi kedua, kemudian klik simpan. Oke, kita cek 37 siswa. Sini sudah nomor 1 sampai 19 adalah sesi 1, kemudian nomor urut 20 sampai 37 sesi kedua. Demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.